Selamat lemai, selamat berkulai sejalai, bak gemburuk sembiang online, bak lemai tiga-tiga tu, ti dekat dibaik serta dipimpin dari gereja SDA Lambe, Taman Tungku, Miri. Jadi tema kita sepemandai tu lemai tu ianya kunci pengharap. Lemai tu aku John Anak Sudin dekat Miri yang program kita. Jadi dikenal kita mungkal sembiang kita lemai tu, kita akan ngau ke lagu pemuka kekak dibaik dari Balak EY. Jauh.
Puji Tuhan, kita boleh mengesai ke nama Tuhan kerana lagu-lagu ke mana benarnya tadi. Dia tu kita ingin angau ke Elder Hillary anak kandau tidak bersampai ke semua bala kita. Selamat lemai ngagai semua bala peningah te udah begulai ngau kami dalam program KKR online baka kelemai tu. Dia tu kita diau jenuah na lama. Kita meri masa ngau ruang dalam sampai kita. Sebelum kita ninga ke jaku ajar Tuhan. Okay, sama-sama kita bersampai. Apai kami di serga, kudus menemanwan. Tuhan Tuhan ti pemadu berkuasa. Ti udah ngagak langit serta ngau bumi. Terima kasih Tuhan. Leban wan udah ngirim ke kami. Kuasa Roh Kudus Nuan Tuhan. Ti semampai nyadi pengiriang kami. Dalam penghidup kami di dunia injau tu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat, kasih serta pengelantang. Ti udah diberi nuan ngagai penghidup kami di dunia tu Tuhan. Buka kelemai tu Tuhan. Kami ngepemaruh hati kami Tuhan. Minta kasih nuan Tuhan. Berkat katur program KKR online kami. Ti bepanggai, bepegai ba kunci pengarah. Awak katur program kami tu. Dekat berjalan ngau lancar. Nitiah katur serta penekak nuan Tuhan. Lagi kami dekat ninga kejaku ajar Tuhan. Jadi sampai ke oleh pastor kami Tuhan. Awak ke semua bala peninga tiap bergulai ngau kami. Tininga kejaku ajarnya Tuhan. Dekat boleh berkat. Serta ngeriang ke pengarap kami Tuhan. Setiap ikut kami. Terima kasih Tuhan leban wan semampai udah ninga sampai kami. Kami nyerah ke penghidup kami dalam ibuan jari nuan Tuhan. Nuan ti pemadu berkuasa di dunia sampai ke di serga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti udah nyadi penebus kami. Amin. Tu metempuh tiada nanti kita semua bala nanti dalam Kristus ejak kita deka mendiang ke berita mana deka dikataika oleh Pastor Roberto Jero nanti tajuk khotbah deka dikunci pastornya lagi enya pengarap mai pengeriang anda melimpang diri ke bukai dulu semua bala nanti dalam Kristus sebelum habis pengawal sembiang kita bakal kelemai tu. Shalom, selamat lemai, selamat bertemu baru dalam program KKR online bahasa Iban ke bertema kunci pengharap. Kelama itu kita ngawaku yangnya Pastor Roberto dekat berkunci kejaku Tuhan. Topik dekat aku mai yangnya ke pasal pengarap mai pengeriang. Kedulu aku kan berterima kasih ngailah Ta'ala aku udah nyaga kita. Kata kelama itu sekali lagi kita berkumpul dalam pengerindu ya. Menjadi kekurindu dalam Kristus. Nanti kita berjaku ke pasal pengeriang. Nama utai ulih ngelapan ke pengeriang itu. Dia nyak siti aja. Pengelami. Nama kebuah. Laban pengelami itu. Datai ari dosa. Ketegal pengelami. Adam ngau awak nemu berasai takut. Ketegal pengelami megah. Semua utai ti digagaklah Ta'ala. Bak planet bumi kita itu rusak. Hancur. Cemar magang. Kelebih lagi. Ngesepi pemati. Ketegal pengelami megah. Dunia kita itu penuh ngau penyai. Penuh engau penusah, engau penanggul, engau penyakit. Ketegal pengelami megah, manyoh orang milih munuh diri. Nyadi berita manah ia, kelemah itu, urka maik kita. Sama begigak ke kunci-kunci pengarap ti maik pengerian. Nengah jaku Tuhan. Nya alai Arab kita sama buka dalam Bup Mazmur 73 ayat 26. Madah ngagai kita. Rundiam engau tubuh aku nyangka tau nyadi lemi tang Allah Ta'ala nyadi ke pengeriang aku simena ya siku aja diguna ke aku kedetu pemasmur madah ngekita ia madah rundiam engau tubuh ya nyangka tau lemi nama kebuah laban ia nemu ya nak oleh lari ari sepi pengelemi itu tadi nyak kebuah kedetu ia madah ngagai kita ngambi ke kita arab ke Allah Ta'ala sebaka ia megah nyak berita manah yaitu kemadah tang Allah Ta'ala nyadi ke pengeriang aku semena ya siku aja diguna ke aku siapa Allah Ta'ala tu ianya Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa Allah Ta'ala ti nyadi ke langit ngau bumi Allah Ta'ala
ti berkuasa merik pengeril naga nyemiak miak ya ti Arab ke ia. Ianya Allah Ta'ala Trinity tau ke Tritunggal Allah apai Allah Anak Allah Roh Kudus ke baka alam buk kudus kita. Jadi nya kunci pertama ya tadi ngelala sapa Allah Ta'ala ti kita sembah ti kita Arab. Jadi kunci kedua ya kita medah alam buk Mazmur 119 ayat 28 madahnya kita. Aku nak uleh naka ati diri ti tusah keriang ke aku bunyi ti udah disemaya nuan. Nyade keritu pemasmur madah ngage kita. Yang aku bak mualah Ta'ala ya nadai bisi pengeriang yang pu gup ngelaban pengelami ya nyak semua penusah penyai ke asuh ati ya tusah. Nyak buah yang madah nak uleh naka diri ti tusah ya sampi keriang ke aku. Nah, jadi kunci kedua yaitu ianya bersampi. Lama kita nemu bersampi itu nyak seput untuk penghidup kerohanian kita. Awak kita nyauknya di keriang. Laban nanti kita nak entu kak bersampi. Katip ngarap kita oleh keriang. Sebahkan megah etik ikan bak tasya. Nyauk tersat. Lalu ngagai tebian tasya. Nanti ya nak pulai baru ngagai tasya. Ya dekat parai badiah. Ketegal ya nak uleh seput. Laban Yasmina oleh sebut alam tasya aja. Jadi sebabnya megak penghidup kita nanti kita nak entuh bersampi kita pendekat sebabnya ikan ketesatnya tadi nyak kebuah balam nyadi dalam Kristus kepada itu pemasmur mandahnya kita ngambil ke kita bersampi minta pengering dari Allah Ta'ala ke lagi kunci ketiga kepada itu sama megak ayat itu kemadah munyiti udah dismayanuan. Nah itu penunjuk ke pemasmur ia nemu janji Allah Ta'ala ngagai ia nanti ia bersampi minta pengering dia meh Allah Ta'ala dekat ngering ke ia laban hari ini ia nemu hari jaku Tuhan jaku kemanyuh janji-janji Allah Ta'ala ngagai nyembiak ayati Arab ke ia nyak alai kain tadi munuh adik ia laban ia nadai bisik pengering dekat ngelaban pengelami ia kemanyah sitan berjaku lah mati ia ngambil yang munuh adik ia majak pen Allah Ta'ala udah meri amarah udah bejaku madah ngoya nuan uliah nguasa ke dosanya tadi tang ia nak mendiang ke Allah Ta'ala ia mendiang ke rundiang yang pu yang nak pengering yang pu ia lebih lagi dengar kejaku si tanya tadi lalu ia bunuh adik ya tang anti ia sebaka pemasmur bersampi minta pengering Allah Ta'ala udah tentu ia nak nyadi bunuh adik ya nyadi kepada itu kemajar kita awak ke kita Arab kejaku Allah Ta'ala Allah Ta'ala udah berjaku ngauken tang ya nak irau laban dia kita meda Allah Ta'ala berjaku nan uleh berkuasa berarti ya tadi jaku Allah Ta'ala nya segi berkuasa enti kita Arab ke ia Arab kejaku ia janji-janji ia ngagai kita nyebia ayah ke Arab ke ia kemaya Jesus ia diada ke bak dunia kita mensia kepenuh ngau penyai kepenuh engau pengelami. Ia sepi semua utai itu. Laban ia pan sebaka kita, diau bak tubuh kepenuh engau pengelami. Laban nak siku pun, urang ti diadaka bak dunia kejahi itu, nak ngasai ke pengelami. Datai ke Tuhan kita Jesus sempu, pan sepi semuanya. Tang yang nak berdosa. Nama kebuah, kemaya sitan, muji ia. Nama deguna ia, ngkup ngelaban sitan. Siti aja. Ianya lekak jaku yang pu alam bub kudus yang dinyak meh kuasa yang laban sitan datai ke sitan lari area yang dinyak contoh ya tunjuk ngai kita ngambil ke kita Arab ke ia dengan jaku ia laban jaku ianya cukup berkuasa laban Jesusnya ampu meh jaku Allah Ta'ala tu berkuasa laban kita nemu jaku Allah Ta'ala tu pemakai ungkup kerohanian kita laban sebaka megak penghidup kita tiap hari kita segi makai, nanti kita nak makai, kita dekat sakit, tubuh kita lemi, nyau kurus, pengujung ia parai. Jadi sama mega engau penghidup kerohanian kita, nanti kita nak entu dekat makai jaku Tuhan. Jadi penghidup kerohanian kita pan sakit, kurus, lemi, pengujung ia pan parai. Nyak kebuah kunci ketiga tu, ya nyak nengah jaku Allah Ta'ala. Laban manyuh janji-janji Allah Ta'ala bar itu ngagai kita nyemia ayati Arab ke ya ke boleh meri pengering ngagai kita. Jadi ungkup kunci keempat
kita meda dalam surat Paulus ngagai urang Kurin 2 Kurin 12 ayat 7 dan 10 madah ngagai kita sebekah penyakit udah diberi ngagai tubuh aku nyadi keseruan sitan kena merinsak ke aku 3 kali aku udah bersampi ngagai Tuhan minta penyakitnya dibuai ari aku tang kok Tuhan berjaku ngagai aku pengasih aku cukup ke nuan lawan kuasa aku nyadi pemadu badas lebuh nuan lemi nyadi itu mandah ngagai kita Paul pan besi penyakit majapan ia diguna ke Tuhan ngau cukup luar biasa yang ngerai ke orang yang muruan tu sitan datai ke ia ngidup ke orang ke udah parai tang pengujuang ia pan besi penyakit megang nama kebuah laban nak siku pan kita oleh ngelari ke diri arif penyakit lebih lagi siti penyakit tu ia nyak penyakit tuai segi kita nak oleh ngelari ke diri nyak kebuah tadi pemasmur madah rundiang tubuh ya segi dekat lemi nama kebuah maya kita mansang tuai kati rundiang kita lemi ya nyak maya kita nemu nak ingat ke utaya di kelebih lagi besi kedatai mamau nah tu nunjuk rundiang kita segi udah lemi udah rusak punya enggak ngau tubuh kita itu keditu Yesus nyawut Paul kemadah cukup pengasihku ngagenuan laban ari pengleminya meh kuasa ya nyadi pemadu badas nama kebuah kita madak nama daripada Paul baru nyak alai aku dekat lebih lagi gagah hati tembegah ke penglemi aku ngambil ke kuasa Kristus meruan dalam aku nyak alai ketegal Kristus aku gagah ke penglemi aku dipencat dikeduan diperinsak enggak dituntung manyuh macam penusah lebuh laban lebuh aku lemi aku kering ku ia nah ditu kita mendak menjadi dalam Kristus ia temegah ke penglemiknya ia gagah hati ke penglemiknya nyadi kunci keempat tu ia nyak lantang hati laban lantang hati itu penglemik nak uliah dekat ngelaban nama kebuah laban penglemik berkuasa ngagai rundiang orang ti kusut penglemik itu berkuasa ngagai hati orang ti tusah penglemik itu berkuasa nanti manyuh utai payet dalam penghidup kita tang anti kita majak gagah majak lantang hati majak pun manyuh penyai manyuh penusah ditinggang dunia ngagai kita tang kita majak ngasai damai Tuhan nama kebuah laban kita arap ke Tuhan nyadi Tuhan nyak meh meri pengering ngagai kita nyak kebuah awak ke kunci keempat tu kita megai rat-rat nama penyadi lep hidup kita manya kita sakit tau ke manya kita gerai tau ke manya kita senang tau ke tusah majak muji Tuhan mulia Tuhan ngemesai ke Tuhan laban tu kerenduk ke Tuhan ditu pengelemi na oleh ngelaban laban sebakar kena sebut ati ti lantang nyak meh ubat ti cukup bisa menjadi rindu dalam Kristus menjadi 4 titik kunci itu ke udah disedia ke Allah Ta'ala ke kita alam jaku ya simna kita yang puja milih dekat ngambi tau kendak nyak kita yang pu tang kita nemu belama kita hidup bak dunia tu kita nak oleh lari hari penglemi kita nak oleh melari hari macam penyakit kelebih lagi penyakit tuai segi kita nak oleh melari tak nanti kita ngambil kunci 4 titik itu tadi titik udah disedia ke Allah Ta'ala kita ke Arab ke ia dia kita dekat asai lantang gagah hati majak nama penyadi dalam penghidup kita penglemi itu nak oleh ngelaban lagi nama kebuah laban dalam diri kita pengarap kita yang mai pengerian naga kita ke pertama ya nyanya nemu siapa Allah Ta'ala ti tuan sembah siapa Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa ke oleh pengerian naga tuan nyanya sebina Allah Ta'ala apai anak ngau Ruh Kudus nadai luar ari sida tiga danya kedua sampi apa sampi itu nyanya seput kerohanian kita ke ngidup ke pengarap kita ke meri pengerian ngagai pengarap kita ketiga jaku Tuhan nya cukup berkuasa ke uleh meri pengerian ngagai kita kemaya kita arap ngagai janji Allah Ta'ala alam jaku ya
sebagai Yesus melawan Setan. Udahnya keempat, hati lantang gagah. Labannya ubat kecukup bisa. Kelebih lagi melemik itu tadi nak uleh masuk dalam diri kita. Makanya hati kita selalu gagah. Majak nama penyadi laban Yesus udah madah damai ti kumeri ngagai kita. Nak sebakan damai ti diberi dunia ngagai kita. Laban nak sikupan uleh ngambil damainya ar kita. Haleluya saudara. Haleluya bala menyadi kada kurindu dalam Tuhan. Ingat empat kunci itu. Ngambil ke kita pegai rat-rat kuncinya. Awak ke kita uleh belaban pengalami itu tadi. Laban pengarat kita nyak ke mai pengerim. Ianya empat titik kunci. Tuhan berkat ke kita. Puji Tuhan, kita sudah mendiang ke berita mana, tadi kenatai ke Pastor Roberto, ngagai kita semuanya tadi. Awak ke berita mana, tadi kunci pastornya tadi, ulihnya di tengah lalau kita, bak penghidup di dunia di sementara tu. Jadi kena kita nutup gempuruk sembilan kita bakal kelemai tu, kita sekali lagi ngangau ke belai wai, ketika ngirian kita ngau lagu penutup. Udahnya lagi, Pastor Roberto dekat bersampi nutup sembilan kita bakal kelemai tu. Apa kami di surga, terima kasih ya. Ngagai jaku nuan, ajar nuan kelemai tu nyanyak ke pasal pengarap mai pengerim. Empat titik kunci udah nuan nyedia ku kami ya Tuhan. Tang awak ke kami nerima kuncinya. Engau hati gagah, engau hati lantak, engau baruh hati. Awak ke pengelemi, nak uliah nguasa ke penduduk kami. Lama kami namung semua penyai tu, semua penyakit, semua penanggul penusah semina sementara aja apa di surga. Laban nuan udah nyedia ke endur ke cukup badas ke kami. Nengah anak nuan Yesus Kristus. Nyak meh ke Arab ke kami. Awak ke nengah pengerian roh kudus nuan. Kemai kami selalu kerian alam nuan. Laban semina agar nuan ajak kami Arab apa. Nyak alai kami nyerah ke dirimpu kami. Awak kami dikuasakan nuan.
nengah Roh Kudus nuan kudah nang kirum nengah anak non Yesus Kristus ungkup kami balan biak nuan nyadi penulung nyadi pengulu kami lebih lagi nyadi lubang pengerian kami apa di surga. Terima kasih ya berkat megak kenap iku balan biak nuan kemalam tu bersama dengan khotbah tu awak tidak pun boleh berkat empat itik kunci ya tadi apa di surga semua sampai tu menjarah ke tangan nuan apa ya. Nanti kepada Kak Nuan kesepernaga kami ke Arab Kenuan. Dalam nama anak non Yesus Kristus, aku dah bersampai. Amin. Bertemu baru kita lebih pergila, Pak Jam Tis Baka. Lalu topik kita lebih pergila, ianya pengharap maik pengadang tidak ada kenatai ke pasta cua. Ya lai balam nanti dalam Kristus. Aram kita belak sama bertemu baru lemai pergila. Tuhan berkat ke kita semua. Selamat malam.